Engkau yang terkasih. Ketika kita ingin kembali menjadi anak Allah, kita ingin bertobat. Ada satu niat yang kuat dari hati kita kalau kita akan kembali kepada Allah. Apakah itu selalu berjalan mulus? Tentu tidak, karena ada banyak hal-hal yang menghambat kita. Salah satunya adalah pemberontakan kita. Meskipun kita tahu bahwa Yesus mati di kayu salib itu karena segala pemberontakan kita, dan Yesus mati untuk menebus segala dosa-dosa kita, tetapi apakah kita lepas dari pemberontakan? Banyak sekali ketika kita menghadapi proses yang begitu berat, kita bahkan dapat sering kali kita mengeluh. Kita lihat bagaimana bangsa Israel menuju tanah perjanjian yang seharusnya tidak menjadi begitu lama. Bahkan sampai dengan 40 tahun mereka berputar-putar menuju tanah perjanjian. Di dalam Yeremia 18 ayat 4 dikatakan, jika bejana yang dibuat dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu akan membuat menjadi bejana lain yang baik menurut pemandangannya. Artinya adalah segala pemberontakan kita itulah yang memperlama segala proses kita untuk kembali kepada Allah. Biarlah kita kiranya dalam menyadari hal ini, supaya kita bersama-sama dapat menjadi lebih setia, lebih taat kepada Allah, sampai dengan kita mendapat mahkota kehidupan. Tuhan Yesus memberkati.